Dinas Peternakan Kabupaten Cianjur meriksa keayaan sapi-sapi di peternakan anu jadi langganan Presiden Joko Widodo piken sato kurban. Petugas nyindekin tacan kapanggi kasus penyakit eh, baham turkuku anu kata rajang ke sapi-sapi anu ayah di Kabupaten Cianjur. nya kawas itu kayaan peternak sapi di Desa Wangunjaya, Kecamatan Sugenang, Kabupaten Cianjur. Eta peternakan teh jadi langganan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Piken Kurban Saban Idul Adha. Eta ingon-ingon kurban anu dipesen biasana sapi limosin jengsi mental, kalawan bobot tekurang tihiji koma dua ton. Pikir mastikan kayaan kesehatan serta antisipasi tina penyakit mulut jengku kuat atau PMK ankiwari ke neba di sawatara wawangkon dinas peternakan kabupaten Cianjur gasik mariksa kayaan sapi-sapi ternak di eta tempat hasilnya kayaan eta sapi-sapi di peternakan teh relatif sehat tur taya hiji jajan anu penyakit mulut dan kuku atau PMK lebih eta pihak dinas peternakan mastikan yen kiwari tacan kapangi hiji oge kasus sapi peternakan anu katra PMK Lianti Maya ngelakonan pemeriksaan ke tingkat peternakan, distribusi serta pasokan sapi di saluaran daerah, bikin sayulaan tacan diizinan utamana di daerah anu karandapan kasus PMK. Ini untuk antisipasi PMK sendiri, ya apa saja yang dilakukan dari dinas sekarang kita biar kepolisian seperti Jadi, Jadi kalau kalau kita dari dinas sejak ramainya PMK lebaran kelima kita sudah koordinasi terus kita masuk pertama kita langsung mengumpulkan uh, unit pelaksana teknis kita yang ada di lapangan Puskeswan tiga wilayah kita koordinasikan termasuk RPH sama uh, balai peternakan kita kita sosialisasikan biar mereka eh, petugas di lapangan langsung bergerak untuk melakukan pemantauan sampai minggu kemarin kita sudah hampir seribuan lebih kita pantau alhamdulillah untuk wilayah Cianjur sampai hari ini belum ada indikasi kasus kedua kita juga eh, menerbitkan surat edaran yang kita sampaikan ke seperti ke Pak Dedi ini eh, surat edaran untuk melakukan pemantauan melakukan biosecurity pembersihan kandang secara umum Penyakit mulut dan kuku boga gejala khas kawas hareeng tepika susah dahar. Secara fisik eta ingon-ingon ternak anu PMKT bisa katohian tina sapi anu ngaluarkeun ciduh leuwih ti sasari tepika lesi dina babagian letahna. gusi jeng kuku. sangkan terus bisa ngajaga kaan ingon-ingon ternak dinakayan sehat pihak peternak kudu ngaronjatken kabersihan turta disinfeksi area peternakan, sarta nut eleleh penting lebah maraban anuhade sarta vitamin keringon ingona. di had depan pelayan lebaran Idul Ad Anu Bakal datang Nngaingngu diperdih tetap nyorang koordinasi jeung Dinas peternakan Dina meriksa kain sapi-sapi ternakna lebih teta ingon-ingon kurban anu Bakkali distribusikan kudu diciindeken sehat turbebas dinamang pirang penyakit utamana penyakit mulut dan kuku atautawa PMK ini kan setiap tahundul ada biasanya wajokowi kesen kesini terus gini sapi segi apa sih betul Kalau biasanya sih dari udah dua kali kita pengiriman ke istana itu e, limosin sama sementara. Nah e, kenapa mungkin Pak Jokowi lebih ke sini dibanding ke tempat yang lain yang ada di Cianjur? Karena mungkin di sini satu perawatannya juga e, e, sangat baik, terus kita juga pemberian formula pakan yang sangat e, baik juga, terus pemberian vitamin sama buah cacing per tiga bulan sekali. Masih relatif aman, pihak peternak mengharap taya kasus penyakit mulut dan kuku anu narajang ingon-ingon di wongkon Kabupaten Cianjur. Utamanya harapan Idul Adha nubakal bakal datang, pamenta ingon-ingon kurban, utamanya sapi tewoleh ngaronjat, boh nu barutuh ti Cianjur, boh ti Salwaren daerah. Heri Setiawan, Bandung TV.